keripik pisang semanis madu. Tentu saja ini rasanya sangat enak sekali, bunda sekalian atau sahabat sekalian. Ini bisa dijadikan ide usaha atau ide jualan yang sahabat sekalian yang hobi dengan bisnis atau dengan usaha. Ini modalnya sangat kecil sekali dan untungnya besar. Nah, ini saya masukkan ke dalam toples. Saya jual ini di tempat saya, harganya sekitar Rp15.000. Dan bisa juga ini dimasukkan ke dalam kantong plastik. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya pisang nangka. Kalau di daerah saya ini namanya pisang nangka, sudah dikupas, direndam dengan air. Dan ini gula 250 gram ditambah dengan sejumput garam dan satu gelas air. Terlebih dahulu saya akan mencairkan atau melarutkan gulanya. Ini semua bahannya dimasukkan ke dalam air dan panaskan sampai mendidih. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi mengupload video yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan ini adalah pisangnya, sudah mulai saya goreng, saya iris. Ini silahkan bentuknya sesuai dengan selera, mau bulat, mau panjang, mau lonjong, silahkan. Dan ini diaduk supaya keringnya atau matangnya merata. Nah, ini sudah mulai matang. Dan masukkan ini gulanya, gula yang tadi sudah saya larutkan, ini dimasukkan, diaduk sebentar, diaduk sebentar saja, jangan terlalu lama ya, supaya warnanya tetap kuning, merona dan sangat menarik. Dan kalau terlalu lama ini warnanya akan berubah coklat. Dan angkat, langsung ditiriskan. Keripik pisang semanis madu ini dapat dijadikan ide usaha, karena dengan modal yang kecil mendapatkan untung yang lumayan besar. Dan ini saya ulangi lagi cara pembuatannya. Pisangnya digoreng, diiris seperti ini, dan kalau panas atau takut dengan panas wajan, kalau langsung begini bisa diiris di tempat lain dan memasukkannya setelah diiris atau setelah dipotong-potong. Nah, ini goreng keripik pisangnya, terus diaduk supaya matangnya ini merata. Nah, ini sudah mulai matang. Dan campurkan atau ditambah ini dengan air larutan gula dan diaduk sebentar saja, ini jangan terlalu lama karena cepat ini gosong, cepat berwarna coklat karena minyaknya ini mengandung gula. Dan keripik pisang ini bisa dijadikan ide jualan atau ide usaha para sahabat sekalian yang hobi dengan bisnis. Ini cukup lumayan, modalnya sedikit dan untungnya lumayan besar.
Nah, ini akan saya masukkan ke dalam toples. Satu toples ini di tempat saya ini saya menjualnya 15.000 per toples. Isinya 250 gram. Dan kalau Bunda atau sahabat sekalian mau jualan, bisa juga masukkan ke dalam kantong plastik. Terserah saja, sesuaikan dengan harga. Kalau di tempat saya ini harga pisang mentahnya cuma 1.500 per kilo. Jadi kalau sudah dibikin keripik seperti ini, jadi berlipat-lipat. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Selamat berjumpa di video yang lainnya.